Masakan Indonesia Manyos. Ya. Mama, papa udah nyampe nih. Mama, papa nyampe nih. Ayah, kenapa nggak nelpon dulu? Ah, siap bolon kamu tidur ya, ditangkap kan? Ya. Aku cepetan. Ayo. Lala.哎呀，媳妇儿，能不打电话吗？能不打电话？打电话，我现在不用打电话了。不用打电话，给你妈妈挂一下嘛，再去。给你妈妈买个惊喜。惊喜，还买那么东西干嘛？妈妈，哎，拿什么好吃？打开看看。咦，萝卜。哎，我自己要种的萝卜。自己家？嗯。Wah, lihat teman-teman, ini mama aku yang nanam ya, sekarang udah bisa dipanen. Katanya manis lobo ini. Ini yang hijau ya, namanya suigo lobo di sini. Kita cobain. Ini sih. Papa ya, bu ya papa. Kasih papa. Kasih papa. Hai, siapa? Enak. Ya. Tararang, kayak gini teman-teman, ini buat batuk ya. Kalau kita musim dingin sekarang makan ini bagus buat tenggorokan ya, loh, Kang. Buat panas dalam paru-paru. Ini bagus nih. Kita icipin ya. Ini mama punya. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini aku kedatangan mama mertua. Dia gak nelfon-nelfon, aku baru bangun barusan, tau gak? Karena kemarin kan edit video ya, jadi aku bantu-bantu suami dikit belajar. Tau-taunya dia datang hari ini. Jadi aku gak ada siapa apa-apa nih, muka belum diberesin, tau gak? Masih acak-acakan. Ya, aku kan kalau anak libur tuh aku pengen tidur lebih lama sedikit, teman-teman. Kalau mereka sekolah ya, aku terima bangunnya loh. Dah nyampe kita di rumah, saya sini ya. Nggak ada barang teman-teman karena udah siang, karena pasar di sini jam 1 udah tutup. Habis mama aku nggak nelfon-nelfon sih, jadi ya nggak ada makanan yang enak buat dia hari ini. Yuk kita masuk yuk, ke mama. Aku tadi pergi ke pasar teman-teman, nggak ada dapat sayur apa-apa tadi. Jadi yang dibawa mama aja ke sini tadi yang mau aku masak. Tapi tararang. Ini apa namanya bahasa Indonesia? Lenca ya, bahasa Sundanya ya. Tapi kalau bahasa aku Padang ini, aku juga lupa deh. Rimbang namanya ini. Ini enak ya. Ini yang mau aku masak teman-teman, pakai tahu dan ikan asin nanti. Aku tumis ya. Hari ini mama mau bantu aku masak. Susu mama. Oke, kita cuci ya. Kayak gini teman-teman. Leonca, aku rendam dia ya, karena dia udah hitam-hitam. Jadi ini yang mau aku masak hari ini teman-teman. Lalu udang yang dibawa mama barusan. Lalu aku mau bikin bakwan lagi pakai ini. Karena mama aku tuh bilang bakwan ini enak kemarin. Jadi dia nggak puas makan waktu nasi goreng ya. Hari ini dia suruh aku masak ini lagi buat mama. Yaudah, hari ini kita masak 3 sayur teman-teman. Ikutin aku ya. Sekarang aku mau motong kumisnya udang. Mama aku bantu aku kerja teman-teman. Dia mau bakwan katanya. Nah, kumisnya udah aku potong. Lalu aku mau belah punggungnya ya. Belah punggung. Kayak gini teman-teman, dibelah. Oke. Selesai. Kita cuci ya.
Ini udangnya mau aku kukus nanti teman-teman. Lalu aku mau bikin sambalnya, sambal bawang putih ya. Dan ini cabenya sedikit. Sekarang kita kupas bawang putihnya dulu. Dia nggak bisa diam orangnya, tahu nggak? Jadi lihat aku kerja ya, pasti dia juga ikutin. Jadi sekarang dia datang ke rumah aku tuh, bukannya makan enak, tapi kerja dulu baru makan. Cukup lama mama. Kan insya. Wah, kau lah. Apa sih? Kau cuci mah? Wah, cah insya. Cah. Wah. Ya teman-teman, mertua aku masak. Enak. Berasa ebinya. Udah dicuci teman-teman, sekarang kita geprek dia ya. Tahu nggak teman-teman? Mama aku tadi bikin bakwan ya, nggak di videoin tadi. Dia menggorengnya bagus, tahu nggak, cantik warnanya. Dilihatin ke pakai kamera ya, langsung gosong tadi, tahu nggak, maka aku kayak gitu, aku takut dia tuh grogian orangnya kalau lihat kamera. Tapi kalau main toying dia enggak gitu, tapi lihat kamera aku dia takut, tahu nggak, grogi dia. Mungkin belum kebiasa. Oke. Kita tumis yuk teman-teman. Nah, sekarang kita bumbuin ya. Kasih garam satu setengah ya. Satu setengah sendok teh. Ini adalah gula. Satu, dua. Lalu kita kasih penyedap sedikit teman-teman. Kasih satu sendok teh penyedap. Dan kasih saus tiram. Oke. Lalu diaduk deh. Enak. Tunggu ya, aku angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mubazir karena ini enak banget. Ini bumbu ini serbaguna loh teman-teman. Oke. Nah, kayak gini udangnya teman-teman. Lalu taruh samping. Dan ini juga. Ini mama papa aku yang beli tadi. Mama, so fang mie dia mama, fensi dia. Tuh lah. So ide. Kau mama. Sedikit mama. Sedikit. Hah? Udah sawah. Sawah, enggak enak, makasih. Wah, cantik kan? Selesai. Nah, inilah udangku teman-teman. Aku mau kukus dia dulu ya. Sekarang abis merebus udang, kita teman-teman mengukus maksudnya ya. Aku mau bikin leong cha. Kalau bahasa Padangnya rimbang ya ini. Aku mau masak
bercampur ada tempe dan ikan asin. Lalu bumbunya ada ini, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai gede dan cabai kecil karena mereka ada di sini ya. Jadi aku nggak mau terlalu pedas. Jadi sekarang aku mau motong tempe dulu ya. Ini aku potong. Nggak tahu teman-teman, ini belum pernah aku masak ya. Tapi hari ini aku akan mencoba masak ini buat makan rame-rame sama mereka. Oh, ya teman-teman, tempe aku barusan terbang. Bikin ngakak aku jadinya. Masa tempe bisa terbang ya? Lalu kita kupas bawang ya teman-teman. Up, jatuh. Oke, aku cuci dulu ya. Tadi bumbunya cuma sedikit, dipotong cabai merah gedenya ya, jadi banyak kelihatan. Aku pakai minyak ya. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Kita sisihkan dulu ya. Aku lupa motong ikan asinnya, teman-teman. Ikan asin aku rendam tadi, teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu ya. Kita goreng tempe. Kita angkat ya. Sekarang kita goreng ikan asin. Nah, dikasih daun salam dikit ya teman-teman. Diaduk deh. Ya teman-teman, mantap nggak? Ini bahasa Padangnya rimbang. Imbang, imbang. Bahasa Padang kampungku ya, imbang. Masukin tempe sama ikan asin ya. Diaduk. Lalu kasih air. Kasih air sedikit. Kasih garam. Garamnya sedikit aja karena tadi ada ikan asin, takut asin ya. Kasih setengah sendok dulu. Lalu kasih penyedap 1 sendok teh. Oke. Nanti gula udah mau matang nanti aku kasih ya. Kasih gula dikit ya teman-teman. Kasih 1 sendok. Apa, papa? Gimana? Ini tempang lah. Oke, matiin api. Suruh mama, matiin api. Matiin api. Kita icipin ya teman-teman. Enak nggak masakan mama aku? Wah, enak masakan mama. Mama, ini terlihai lah. Kita taruh ya teman-teman.
Okay, selesai. Inilah masakanku teman-teman. Gak tahu apa namanya ya, tapi leunca campur tempe dan ikan asin. Yuk kita makan yuk. Tararang. Ya teman-teman, mantap gak masakan Indonesia? Mama, tensya jangan cahit ya. Wow, ini udang aku teman-teman. Ambil kos tangan ya. Matiin api, mama masuk. Wah, lihat udangnya teman-teman. Aku rebus, bukan aku bakar ya. Kita taruh sini. Lihat. Ayah, jika hayo. Aku buang ini dulu ya. Mama aku enggak tega lihat aku masak sendiri, teman-teman. Kita masukin kecap ikan. Seharusnya ada cabai merah ini teman-teman, lebih cantik dia. Suami aku ngapain nih di belakang? Lalu wow. Nah, ini ikanku teman-teman. Ini ikan kukus ya. Yuk kita taruh sana. Nggak ada tempat lagi teman-teman, jadi aku pindahin. Ini sengaja nggak dikasih minyak lagi di atasnya, ngurangin makan minyak. Yuk kita taruh ini aja. Wah, ini mana tempatnya ini? Wah, taruh sini. Wah. Udah teman-teman, aku telat lagi masaknya tau nggak? Karena mertua aku datang, mama, papa, Poisa. Hari ini aku masak ada beberapa macam. Lihat, pertama ini goreng bakwan, ini permintaan mama karena kemarin bawa ke rumah dia kan. Jadi hari ini aku mau dikit lagi katanya. Ini makanan ciri khas Sunda ya. Luen cha, aku nggak bisa ngomongnya ya. Pakai tempe dan ikan asin. Ini seafood, mama juga yang bawa tadi. Terus aku masak. Ini goreng toya. Toge, ini toge nih teman-teman. Lalu ini ikan dikukus dan ini udang juga dikukus sama aku. Karena mereka tuh nggak bisa makan pedes-pedes, jadi aku terpaksa makan pedesnya cuma ini doang. Ini aku mau kasih poci nanti. Yaudah yuk, kita makan yuk. Ayo makan. Teduh. Anak aku Aileen dia lagi baru bangun ya, baru bangun dia ya rupanya. Kalau aku mah ini masakanku. Ini udah benar aku udah tadi liatnya. Apalagi ada tempenya. Lihat teman-teman. Tararang. Kita makan yuk. Aku mau makan pakai tangan. Tapi aku mau toge dulu. Aku jauh dari aku. Makan yuk. Nah, ini juga mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempe. Ini ikan asin ya. Aku mau suapin teman-teman dulu ya. Ah, teman-teman, ayo aku suapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku icipin ya. Gimana? Pertama kali aku masak juga enak loh. Ini bukan lebay ya teman-teman. Ini jujur enak banget. Wah. Ini kalau di kampung aku imbang namanya. Enak. Enak. Coba. Terima kasih.
怎么了，宝贝？没有辣椒啊。没有辣椒，宝贝。你爱那怎么的嘛？啥蛋白呢？哇，还有这样，是呀。嗯。哇。嗯。你拿 mana apa ya？ 嗯，bahasa Sundanya apa ya？ Leungsa. Pakai ikan. Kalau bahasa kampung aku imbang. Imbang. Hmm. Ya, sudah seimbang ya. Ya, teman-teman pakai tahu ya, teman-teman ya. Tambah enak. Tambah enak. Ini coba, ini coba yang bolak-balanya. Udah. Tambah ya, masuk ke mulut ya. Udah nggak bisa tahan lagi sama tangan. Ini apa? Imbang. Imbang. Mama, sus ya. Wah, teman-teman enak. Enak. Enak banget. Enak ya. Enak kan? Istri saya ya, keluar jurus baru lagi ini. Saya nggak tahu nih makanan apa nih. Imbang. Ya, seimbang nih makanannya. Imbang. Ha. Enak ya. Mau tambah lagi nih. Tambahin ya. Aduh. Suka ya. Apa ini ya? Tahu. Tempe. Ah, oh tempe. Melotot banget ngomongnya. Wah. Mangi tempe minta ampun ya. Sedang matang enak nih. Wah. Suka ngomong-ngomong mah? Rasanya. Enggak. Macam ada baunya enak. Yang ini ya. Tempe itu benar. Yang ini dah cek buat nak sih. Wah, hari ini kamu jago amat makannya. Saya belum mulai makan ya sebenarnya. Satu sayur atau satu? Belum mulai makan tuh nasi udah habis satu piring. Belum mulai. Wah, terima kasih loh. Ambil banyak dikit. Ada satu, saya satu. Ada satu, saya satu. Tak yuan lah, ni tak betul. Okey. Ada yang saya tahu nih, ini apa nih bawang kan? Iya. Wah, cobain deh. Lepas itu. Hai. Ada satu. Ah, boleh. Satu. Boleh. Sini ya. Mama juga sih, ah, sih. Wah, yang. Enak ini ya. Enak ya. Jangan tiup-tiup. Ah. Wah. Aku dah yang. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau chef mah yang. Enak. Enak ya. Mantap. Ada apa sih? Ayah, saya siang, saya tidak. Kenapa anak mama? Kenapa anak mama bangun tidur? Ani mau makan apa? Yuyu, tempe. Oh, toge ya dia mau. Suka sayur. Udah gede udah tahu jaga badan dia. Makan sayur. Wah. Hamburger apa, Pe? Anjing. Dia masuk kita ada semua ya. Ke sini nih sih ana. Aku sendiri belajar. Ini apa namanya? Hamburger. Aneh. Aneh tapi nyata. Hamburger udang ya? 媳妇煮饭。
真棒！媳妇，这做的这太好吃了，哎呦！谢谢爸爸，谢谢。不客气了。好，我嫁给你这个。你做的太好吃了。嗯，我很来，谢谢。客气，不用客气。哎呦，他要回家猛抢去。哎呦，我这个干什么？哎呦，我的妈！猛抢啊！我抢啊！那准备好。饿的了 ，lapar dia teman-teman。喂，Oh my god！ 喂，这里在哪里来呀？害怕。ini 的 orang tua ini yang bawa ni。是妈妈爸爸拿回来吗？啊？谁带回来？大个包，大个包。什么意思啊，大个包？啊？什么意思啊？一顿。大包是啊，阿爸的。Di anak pungut. Di gunung dia ambil gitu. Oh, di gunung ambil. Siapa gurunya? Yang dulu kecil ya, mereka tanya, anak dari mana? Dari gunungnya, di sana, harapannya, ambil, tinggal ambil. Tidak. Iya, kalau di sini. Woi, kalau ini yang cemeh hokan, saya kaya naik ke. Tidak mau. Asal ada ini kan. Hmm, ini lagi jahil sekarang, tidak mau. Ini aja. Ini se makan di piring yang mau dilihat di meja nih. Ah, ada ikan di meja. Eh, Pak Cian, yo mama kecil ini tu pun tak perlu sol lah. Ah, wong. Eh, Pak Mama tanya tu je. Mmm. Mmm, hot day. 太好吃了。哇，好吃啊！好吃好吃。好吃啊、还有什么？是吗？哎，还有吗？什么还有？米饭呢、啊？有。妈妈送你。哇，那妈妈变大了呢。anakku nambah dia teman-teman. Tumben dia makan. makan. Adik mau makan apa lagi? Yo boyo yu. Terpintar anak mama sekolahnya. Ya, dulu lah. Ikan ya. Ikan yang mau makan apa nih? Yang laksa mantok. Semua nak kamu, semua nak kamu nak pilih dia. Tak kena habis ni tolong ni. Mama tu cuma mie fan. Yo mie fan ni ni yo. Wah. Ini tu. Kau yang sah. Yo boyo tang jiang. Tidak. Tidak. Dah. Tidak. Aku mau makan ini satu. Bismar. Terang. Ini pink yang dibakar teman-teman cara masaknya. Kayak ya, sejenis mantau ya lokonya. Papa aku katanya dia udah selesai makan, cukup nyampe di sini ya. Nanti kita lanjut. Cukup nyampe di sini ya video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Hani, siapa suri piringnya? Ya, ke bapa ada orang tua di sini. Oh, saya suka. Oh, saya suka, kerana saya mama dari sini. Aku tak mau nanti dia marah sama aku. Pintar mama. Saya suka. Kau ini semua. Kerana mama ada di sini.